Sekarang hujan, kalau kita kuliah di rempeng pandang sekali. Halo. Bu Julia, bye bye. Kok bye-bye terus? Mana pamer gigi? Guys, kalau Habibah hilang di Gor, cari aja yang lagi dimintain foto. Tadi aku nyari-nyari Habibah mana ya? Itu ternyata lagi dimintain foto. Niat banget lagi. Oh. Sekarang giliran selfie, guys. Gak lengkap kalau gak ada selfie. Ini anak yang lucu, anak kecil, adeknya Habibah yang baru. Dia ngelolot videonya Habibah katanya. One eternity later. Makan malam McD lagi ya. Malam minggu di Banten nggak tahu mau ngapain. Sebenarnya pengen nonton Avatar tapi tuh kita bingung ya mbak, sini kemana-mana mau naik apa udah gitu macet, jadi udah stay aja di kamar. Terus aku nonton film Bullet Train. Terus aku dapat jajanan tadi dari anak Sulawesi kalau nggak salah. Aku nggak ngerti jajanan anak zaman sekarang aneh-aneh. Tapi thank you lah, aku gak suka coklat tapi makan aja. Ini bukan coklat ding, aku kira tuh kayak caca gitu loh, ternyata enggak. Lucu deh, maka lemon. Kecut-kecut gitu. Lagi mau nyoba gak? Bukan coklat ini. Aku kira kayak caca. Gak tau ini sebenernya bisa ditelan gak sih? Nope. Aku gak tau, gak ngerti jajanan mana zaman sekarang. Bisa ya? Lanjut nonton dulu. Nonton Bullet Train, cowoknya ganteng-ganteng. Demi apa? Ada Bad Bunny favorit aku, lihat. Hari keempat, kita berangkatnya gak gasik-gasik. Jadi kita disangkan dulu. Kalau gak salah, sawi ya. Makananku tiap hari. Paling gampang buatnya. Gue juga sering lupa sampai itu. Aku makan sereal tapi rasa enak sendok itu ya ceritanya kamu berku. Di sini juga sendoknya nggak ada, terus aku langsung pakai sendok ini. Oh itu sebelah sana sendoknya. Nah nggak ada lagi. Dan dia makan aja juga pakai sendok itu. Habis dari Alfamart terus abangnya tuh nadanya enak banget kayak orang Sunda. Padahal ini Tangerang, aku nggak tahu mereka tuh pakai bahasa Sunda atau bukan. Terus pas aku lihat wajahnya, dia make upan guys, abangnya cantik asli. Kalah aku make upnya. Terus aku mau cerita sedikit deh, lucu banget nasa. Jadi kan di sini karena kejuaraan kadet dan junior berbarengan kan, aku masih nggak nyangka aja ternyata banyak yang notice aku, terus pada minta foto sama aku dan mereka ternyata banyak banget yang nontonin YouTube aku. Sampai ada yang di-download juga. Terus tadi bahkan salah satu pengurus dari Jawa Tengah tuh ada yang bilang kalau anaknya tuh sampai hafal alur videonya aku di YouTube pas aku yang permak dobok dan lain-lain. Itu bener-bener anak-anak kecil tuh banyak banget yang nontonin YouTube aku. Gak nyangka deh bakalan kayak gitu. Dan sekarang aku baru mau menuju ke Gor. Aku udah ditinggal sama yang lain gara-gara aku pengen mampir ke Alfamart dulu. Ini namanya Indo Milk Arena. Serba ungu, sampai yang senam aja juga bajunya warna ungu. Ini suaranya udah berubah aja Bu? Udah, alhamdulillah saya sudah menjadi besta. Coba lihat, tunjukin. Hipu. Tapi yang cuma sebentar.
matahari bentukannya. Nih. Dari tempat tidur. Besoknya Mbak Jessica tuh ngolong aku sih ngomong sih. Besoknya di kamar Mbak Jessica aku dengan di atas meja terbang ke bawah. Semua kena AC Mbak, kena AC. Enggak kalau sih orang nanti tak pindah dari bubur. Mau menit terus tak boleh tuh aku menang tak. Sama lah takut aku Mbak, aku Mbak enggak mau pulang. Apa rendang juga nggak bisa antar cuma anak-anak yang sekarang jadi udah nggak percaya dia. Yang ini habis, yang ini pipis. Ini benang ini tenteng. Ini buka, ini puca. Kamu tau puca nggak? Besok pagi pulang, tapi buat anak-anak yang mau seleknas, terus pelatih pendampingnya adalah Mbak Siska, teman sekamar aku. Terus aku ditinggal jadinya, padahal kamar ini horor. Nggak sabar pulang, lama banget rasanya, kayak membosankan. Terus panas, nggak ada yang ganteng. Ini kalau ada yang ganteng kan seger ya ngeliatnya. Butuh keras kalau lagi kejuaraan kayak gini. Kalian-kalian buat para junior-junior yang nonton video ini, aku pesenin kalian tuh setiap di kejuaraan harus punya crush. Maksudnya crush itu misalkan kalian suka nih sama anak daerah lain, terus nanti kalian jadi semangat buat datang ke kejuaraan selanjutnya. Kayak gitu, seru banget tau. Ya gak sih, Mbak? Dulu Mbak Siska juga punya? Punya dong. Jangan melewatkan masa-masa muda kalian ya, guys. Main ke tempat Kak Ong, mau ketemu Kat lah, anak bayi. Bayi, ada bayi, apa roti sobek gitu. Aduh. Halo. Ya, lucu banget. Terus pulangnya kapan? Besok pagi. Bisa gitu loh. Lucu banget.